Saudara, bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa, kita berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Abdul Aizad Ahmad Nazmi. Silakan. Dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan bilangan titik panas. Pusat Meteorologi Khas ASEAN melaporkan sebanyak 8 bilangan titik panas di rantau negara kita. Manakala di negara-negara jiran kita mencatatkan angka sebanyak 1,014 bilangan titik panas. Sehubungan dengan itu, dengan kadar angin semasa yang bertiup dari arah barat daya dan juga tenggara dengan kelajuan angin yang boleh mendorong kepada jerebu di kawasan Sarawak Barat dan juga kawasan Lembah Kelang Semenanjung Malaysia. Dengan itu, kadar IPU berdasarkan Jabatan Alam Sekitar Malaysia ia mencatatkan kadar IPU yang tidak sihat terutama sekali di Kuching, iaitu dengan jarak ketapakan serendah 1 km. Bagi keadaan cuaca semasa pula di Semenanjung Malaysia, Met Malaysia menjangkakan akan berlaku ribut petir di pantai timur Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah pula terdapat aktiviti ribut petir di pedalaman Sandakan, Kudat dan juga pantai barat Sabah. Ia dijangka berlanjutan hingga ke lewat petang ini. Baiklah, sebelum kita berpisah, mari kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, saya Abdullah Aizad. Assalamualaikum.